Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel gue. Kalau ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini, perkenalkan nama gue Felix, gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Dan ini merupakan salah satu request dari teman-teman semua, yaitu Starbay dengan single terbaru mereka berjudul Cheesecake. Gue ngeliat viewsnya tinggi banget, hampir 1,5, dan juga komen-komennya sangat menarik. Dan tentunya request dan permintaan teman-teman karena bilang bahwa ini merupakan salah satu karya terbaik yang harus gue reaction juga. So, gue benar-benar penasaran dan mau langsung lihat aja gimana karya yang satu ini. So, let's go, let's check, let's react. Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Okay. Ini awal-awalnya audionya udah sangat menarik, visualnya udah sangat menarik banget dari awal. Okay. Oh, gue pikir bahasa Inggris. Bentar, lihat nih. Ini backgroundnya benar-benar colorful banget. Gue benar-benar suka lihat ini kuning dengan kuning, pink, ada orange di sini, biru di sini. Jadi benar-benar perpaduan warnanya benar-benar apa ya, gradasinya, color palette yang dikeluarin juga warna terang, warna yang vibrant banget. Dan gue benar-benar suka banget karena colorful ini membuat apa kita baru nontonnya udah ikut semangat karena warna-warnanya sangat vibrant, sangat terang, sangat memikat hati dan seru aja gitu karena rame warnanya dan terang semua, asik. Lucu ya, lucu ya. Oke. Dunia dengan aku pernah hitung lama. Dreaming, believing, I think I can reach the stars. Okay. Jadi ini bilingual, cerita Indonesia dan Inggris ya. Kamu get it. Okay. Animationnya gue suka banget, animation asik banget. Okay. 3. Okay, benar-benar. Buat bagian pertama ini sebelum masuk ke rap, sekali lagi perpaduan warna, suka visual keren dan vokal-vokal juga keren ya. Ada bagian rapnya, ada bagian vokalnya dan itu bagus banget. Termasuk juga dengan pesannya kayak seperti cheesecake manis, semua hidupmu lebih bahagia. Jadi apa ya, tone yang diberikan, pesan yang diberikan itu sesuai, terang, positif, vibing gitu dan membuat mood kita jadi makin okay gitu dan makin bagus banget. Dan itu benar-benar membuat gue kayak wow, menarik banget benar-benar gitu. Jadi kontras antara si visual, si musik itu benar-benar kontras dan bagus banget. Ketika itu go. Okay. Asik. Ini kayaknya yang buat orang suka kayaknya rapnya dan visualnya deh. Ini benar-benar menarik banget. Gile, oke, rapnya makin cepet aja nih. Dunia dengan aku berita bersama. Let me believe it can reach the stars. Kamu gaya deh, kamu menjelah. Get it, kamu get it. Rila. Dan body language nya asik banget ya, gue suka. Oke. Okay. Bener-bener asik. Gue suka visualnya ini kayak show banget, entertaining buat gue. Come on, get it.
come on, come on, get up. A little light. Little, one, two, three. Let's start to breathe. Gue bener-bener terhibur sih, suka banget, asik. Jadi ternyata cheesecake itu gue pikir apa gitu kan. Ternyata cheesecake itu dikaitin seperti manis, seperti cheesecake dan lain sebagainya. Itu pinter sih buat bikin perpaduannya gitu ya, dari cheesecake dan itu jadi semacam manis seperti memaniskan hidup dan lain sebagainya. Itu benar-benar kreatif, manis banget dan asik banget. Seperti yang gue udah bilang dari awal, pokoknya keren deh. Dari segi visual, audio, vokal, semuanya benar-benar menarik dan seru banget dan wow. Gue sangat-sangat suka banget. Juga dari segi transisi, dari segi body language, ekspresi mereka tuh sangat sesuai dengan mood lagu ini, dengan vibe lagu yang mereka keluarin ini di Cheesecake, dan ini benar-benar bagus banget. So guys, kayaknya sebenarnya singkat aja sih, gue gak terlalu banyak yang ngomong-ngomongin karena benar-benar ini membuat gue terhibur, benar-benar membuat ini menjadi satu hal yang super menarik dan gue benar-benar suka banget sama Starbee. Dan semangat untuk karya-karya berikutnya, juga untuk Cheesecake, semoga lebih meledak lagi dan makin digemari sama banyak penggemar baik di Indonesia maupun di mancanegara. So kayaknya segitu aja untuk reaction kali ini. Sekali lagi keren banget Starbee dari segi visual, dari segi audio, dari rapnya juga gokil parah, itu cepet banget yang di tengah-tengah, juga vokalnya dan ekspresi tubuh, body language-nya top banget. So kayaknya segitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.